great progress. Since then, we have expanded the competition to 20. Dan tak berkutik dan harus terima sanksi berat ini. AFC turunkan tim khusus selidiki insiden final SEA Games 2023 antara Timnas Indonesia U22 versus Kamboja. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Keributan yang terjadi pada laga Indonesia versus Thailand di final SEA Games 2023 jadi sorotan AFC. AFC selaku Federasi Sepak Bola Se-Asia telah mengirimkan tim khusus untuk menyelidiki insiden kekacauan tersebut. Federasi Sepak Bola Kamboja selaku tuan rumah telah siap membantu AFC guna penyelidikan tersebut. Mereka mengatakan siap membantu memperlihatkan kamera CCTV rekaman pertandingan dan tak akan berpihak pada kubu yang salah. Bahkan FAT siap menghukum para ofisial dan para pemain Thailand jika terbukti ikut terlibat dalam insiden tersebut. Indonesia berhasil meraih medali emas cabang olahraga sepak bola putra usai mengalahkan Thailand 5-2 di final SEA Games 2023 di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh Selasa 16 Mei 2023. Laga tersebut berlangsung dramatis dan diwarnai keributan di jelang akhir babak kedua dan pada babak tambahan waktu. Wasit pun terpaksa mencabut 17 kartu untuk kedua pemain. Tim ofisial yang terlibat keributan bahkan pemukulan juga diganjar kartu merah. AFC kecewa dengan kekacauan di final sepak bola SEA Games, ucap juru bicara AFC dilansir dari Returns. AFC menekankan pentingnya fair play, saling menghormati dan menjunjung sportivitas, serta tidak akan menolerir semua tindakan kekerasan semacam itu, tulis AFC. Asosiasi Sepak Bola Thailand atau FAT siap melakukan langkah tegas dengan menjatuhkan hukuman kepada pemain dan ofisial tim buntut keributan lawan Indonesia pada final SEA Games 2023. FAT atau Federasi Sepak Bola Thailand kecewa dan meminta maaf atas adegan buruk yang terjadi tadi malam yang telah merusak sepak bola Thailand. FAT Thailand percaya staf pelatih Thailand seharusnya tidak bertindak tidak tepat dan harus tetap tenang di bawah tekanan. Mereka seharusnya bertindak dengan sopan dan mewakili tim nasional Thailand dengan lebih baik, bunyi pernyataan Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT. Ofisial Thailand yang melakukan pemukulan sendiri telah meminta maaf secara langsung. Ofisial tersebut meminta maaf sambil menangis dan memeluk Sumarji yang jadi korban padahal saat itu hendak melerai keributan yang terjadi antara pemain dan ofisial kedua tim. Jika AFC menemukan bukti konkret valid tentang oknum-oknum yang bersalah, maka AFC akan menjatuhkan sanksi kepada para ofisial dan pemain Thailand dengan hukuman berat dalam dunia sepak bola. Jika itu terjadi, FAT selaku Federasi Sepak Bola Thailand akan terkena imbasnya dan akan berdampak besar pada popularitas dan profesionalisme sepak bola Thailand. Terbaru, Federasi Sepak Bola Kamboja sebagai tuan rumah dan masyarakat Kamboja sangat tersinggung dengan aksi tak sopan serta arogan dan tak terpuji pemain andalan Thailand yang seorang bek yakni Jonathan Kende. Bek tersebut tertangkap kamera CCTV membuang medali penghargaan ke arah tribun penonton. Hal ini sungguh tak patut dan tak sopan, terlebih medali tersebut adalah simbol dari prestasi atlet peserta SEA Games 2023. Dan pemain Thailand tersebut tak menghormati Kamboja sebagai tuan rumah yang telah berjuang semaksimal mungkin mengeluarkan biaya yang banyak untuk menggelar event bergengsi tersebut. Lalu bagaimana menurut kalian? Salam olahraga!